Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Umi Nia. Hari ini Umi mau bikin sambal terasi. Sambal terasi itu sambalnya apa ya? Warisan dari nenek moyang kita. Pakai bawang daun yang banyak, pakai terasi dan cabenya itu dipotong-potong saja dan juga ada tomat. Ini siangan ya, Bun. Soalnya itu tadi karaokean di sana. Oke. Soalnya nggak kemana-mana ya, tahun barunya nggak kemana-mana ya, Bun. Di sini aja sudah karaokeannya. Ini mulai tadi malam, ini karaoke. Ini nggak apa namanya, nggak usah bakar-bakar, nggak apa, nggak ada yang lain, cuma makan mic itu saja tadi malam. Mau bakar masa lalu aja. Oh iya iya, mau bakar masa lalu. Umi juga ya, masa lalu yang kelam, yang kemarin mau bakar sampai habis tuntas menuju masa depan yang cerah. Amin amin amin. Saya mau buat sambal sekarang, sambal terasi. Ntar lagi minta sambal terasinya. Oh oke oke oke. Ya di sini bahan-bahannya Umi sudah saya siapkan ya. Ini ada bawang merah, ini sama daun-daunnya lebih enak ya, Bun. Ini ada terasi, ada tomat, tomatnya dua saja, dan ada cabai. Ini saya bersihkan dulu bawang-bawangnya, diambil bagus, dikuliti, dan saya cuci ya. Dan juga cabainya ini belum ada yang dicuci ya, Bun. Saya kupas-kupasin semua dulu ya. Ini bawangnya sudah saya potong-potong dan saya sudah cuci bersih ya. Terus saya potong-potong untuk cabainya. Ini cabainya juga saya sudah cuci bersih. Sudah dicuci bersih. Tahun baru, bunda-bunda, teman-teman pada kemana nih? Info dong sama Umi. Karena Umi gak kemana-mana nih, di rumah saja. Karena Mas Alfian kerja. Gak tahun baruan juga Mas Alfian ya, kerja ya. Ini gak usah diulek ya, cuman diiris-iris kayak gini lebih enak, lebih nikmat makan cabai ini. Cong bibir merah, mata murka bibir merah, duce retina, duce retina, dude remaja rana, dule se terkenala, se tentatika, kijang innova. Ini sudah selesai, langsung saya proses. Ini sudah panas, masukkan bawang. Terus terasi juga biar matang, biar hancur ya.
ini sampai harum. Sudah harum, masukkan tomat dan cabai. Sudah harum. Ini sambal terasi enak ya. Dijinakan bun, biar hancur ya terasinya. Dipencet-pencet kayak gini. Dipencet-pencet. Tidak usah dikasih air ya, ini tomatnya akan sudah berair. Terus tambahkan penyedap rasa, gula ya, dan juga garam. Mudah-mudahan gak asin, takut kebanyakan. Terus gula. Ini bisa bersin ya, soalnya kepedesan. Ini. Mantap. Mantap. Tadi jemuran kena angin, roboh pun. Ini biar cepat matang ya, sematang-matangnya. Biar awet. Ini mati lampu, guys. Ini sudah, Umi sudah selesai masaknya karena mati lampu, Umi makannya di luar ya. Ini sambelnya, ini loh bun, ini sambelnya. Tapi cuma makan sama kerupuk aja ya Umi ya. Ini ngiler, bikin ngiler. Ini ayo siapa yang mau sambel. Ini sambelnya, sambel terasi asli ya. Nikmat. Makannya sama kerupuk aja sudah enak. Ini sama tahu juga enak ya, tapi Umi enggak kita pakai tahu, pakai ini aja, pakai kerupuk, sama kerupuk saja ya makannya ya. Mana ya mau makannya, makan sama sambal.
sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini caranya makannya, diulek-ulek ya. Diulek-ulek langsung sama kerupuk. Ini kerupuk kampung. Kalau ini kerupuk kampung buatan sendiri ya. Tapi kalau ini kerupuk dari pabrik. Sekarang lagi ini lubun angin ya. Ini gini caranya ini makannya kayak nasi goreng. Mantap. Nyaman aku ya. Enak bener. Marah mengakan aja sambil minyak. Nyaman. Nyaman aku. Banyak ayam. Ayo yang mau makan sambal ini enak. Oke, ngakan git. Asli enak asli. Kalau mau buat ya kayak gini ya sambalnya ya. Sambalnya ini dipotong-potong ya. Ini sambal benar-benar bikin gagal diet. Cukupkan. Alhamdulillah makannya sudah selesai. Sudah minum air putih biar sehat.
masih sisa sambelnya, masih banyak ya. Ini enak banget, saya suka ya sambal kayak gini, memang suka. Terima kasih ya teman-teman yang telah nonton video kami, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.